Jom naik bas kami dan juga van kami, insyaAllah. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin dalam 10 minit, mungkin dalam 15 minit. Sementara menunggu maghrib, insyaAllah saya ambil kesempatan bersama warga penonton page Jom Naik Bas Kami, insyaAllah. Saya nak baca satu hadis, hadis 40. Saya baca hadis yang nombor 38 sekadar perkongsian. Mudah-mudahan manfaat untuk semua dan juga untuk diri saya juga, insyaAllah. Tapi sebelum tu kita sembang-sembang dahulu, mungkin 15 minit. Untuk makluman semua, kami daripada tim transport Jom Naik Bas Kami, kami beroperasi ataupun berkampung ataupun bahasa mudah, bahasa senang mudah, kami menempatkan kenderaan ataupun parking kenderaan kami di utara tanah air, utara Malaysia, di Sungai Petani. Dan juga van kami ada di Alustar dan juga di Sungai Petani. Jadi bagi yang berminat, bagi yang berhajat untuk sebarang kegunaan, contohnya untuk aktiviti-aktiviti majlis kenduri, kahwin dan sebagainya, ataupun hal-hal pengurus melibatkan urusan kerajaan, sekolah, aktiviti-aktiviti pelajar, lawatan dan sebagainya, boleh hubungi kami. Dan juga kami buka juga kepada rumah anak yatim ataupun siapa saja yang berhajat untuk menggunakan perkhidmatan bas kami dan juga van kami, khususnya rumah anak yatim dan juga pihak-pihak yang berkenalan macam rumah kebajikan sebenarnya dan sebagainya. Kami tidak tengok keadaan, kami tidak mengambil sebarang bayaran. Ataupun mungkin kalau ada kalau melibatkan kos ataupun perjalanan yang jauh, mungkin kita ambil harga yang patut lah. Harga yang patut ni maksudnya mungkin kami ambil kos, harga kos sahaja. Mungkin melibatkan minyak, mungkin melibatkan allowance driver dan sebagainya. Yang mana kami lebih kepada aktiviti CSR, kami menyediakan transport kami. Daripada kami parking je baik bagi bas tu berjalan dan juga memberi khidmat kepada masyarakat, khususnya kepada golongan-golongan yang memerlukan macam anak yatim, macam apa-apa aktiviti-aktiviti yang melibatkan masyarakat lah, insyaAllah. Kemudian bagi pihak-pihak sekolah dan juga lain-lain tu, kalau yang nak sewa kita boleh bincang lah, bukan tak boleh bincang. Lagi pula sekarang memang banyak company transport yang banyak busnya, banyak vannya, sekian lama parking di sekian lama parking lah selepas PKP, tak ada job. Jadi kami akan buatlah apa saja, marketing yang lebih kurang, yang mana setidak-tidaknya bas kami bergerak lah dan juga van, bukan untuk keuntungan tapi malah untuk lebih kepada orang kata apa, memberi tugasan lah, memberi tugasan ataupun khidmat bakti kepada masyarakat, insyaAllah. Baik, itu saja sikit sebanyak tentang sedikit info tentang transport dan juga dalam page Jom Naik Bas Kami ni. Jadi saya gunakan masa 5 minit untuk mempromosi dan juga akhir sekali saya nak baca satu hadis sebagai peringatan kita bersama dan juga untuk diri saya lah, insyaAllah. Hadis 38, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah berfirman, barang siapa yang memusuhi seseorang waliku, maka aku akan istihar perang terhadapnya. Seorang hambaku tidak bertakaruf, iaitu
bertakharuf, iaitu menghampiri akan iaitu menghampirkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku sukai, lebih dari amalan yang aku fardukan ke atasnya. Seseorang hamba sentiasa takharuf dirinya kepadaku dengan amalan sunat sehingga aku mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, maka jadilah aku pendengaran yang mendengar sesuatu dengannya. Jadilah aku penglihatannya yang dia melihat sesuatu dengannya. Jadilah aku dengan tangannya yang dengannya dia melakukan kerja. Jadilah aku dengan kakinya yang dengannya dia berjalan. Sekiranya dia meminta kepadaku, aku akan kurniakannya aku akan kurniakannya, dan sekiranya dia meminta perlindungan dariku, nescaya aku akan melindunginya. Pengajaran hadis, amalan yang paling disukai Allah ialah amalan fardu yang difardukan ke atas hambanya. Seseorang mukmin seharusnya hanya melakukan amalan sunat apabila dia telah membereskan amalan fardunya terlebih dahulu. Sekiranya dia asyik mengerjakan amalan sunat dengan mengabaikan amalan fardu, maka telah menyalahi tuntutan syarak. Yang ketiga, seorang hamba boleh meningkatkan makam di sisi Allah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan kekasihnya dengan memperbanyakkan amalan sunat dan berterusan mengamalkan sehingga Allah benar-benar mengasihaninya. Seorang wali Allah atau kekasih Allah, perbuatannya akan sentiasa terpelihara. Segala tingkah lakunya seolah-olah lahir dari Allah. Lahir dari Allah, penglihatannya, pendengarannya, perbuatannya dan pergerakannya semuanya seolah-olah cernaan daripada penglihatan, pendengaran, perbuatan dan pergerakan Allah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, wali Allah mesti dikasihi oleh setiap mukmin. Barang siapa yang memusuhinya, maka Allah akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Sekian insyaAllah. Mudah-mudahan dia memberi peringatan kepada kita, peringatan pengajaran kepada kita semua insyaAllah, dan pada diri saya. Jadi baru 7 minit. Saya nak lapang masa dalam 15 minit, 10 minit insyaAllah. Jadi kepada semua sahabat-sahabat kita, salam kemerdekaan, salam apa, tahun baru, insyaAllah tahun baru hijrah kita 1442. Jadi mudah-mudahan tahun baru ini memberi memberi kebaikan lebih baik daripada tahun sebelum-sebelum ini insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi. Salam Maghrib daripada Jom Naik Bas kami. Kalau perlukan perkhidmatan transport kami, boleh hubungi kami di nombor yang ada dekat page, ataupun boleh PM ataupun boleh komen. InsyaAllah van dan juga bas kami bersedia untuk bertugas ke mana sahaja sepanjang dalam kawasan semenanjung lah. Dulu kita boleh masuk Thailand, sekarang belum boleh lagi. Jadi kita round-round semenanjung Malaysia lah, daripada utara sampai selatan insyaAllah. Singapura belum lagi, Thailand belum lagi. Jadi kita bermain dalam semenanjung Malaysia. Jadi bagi yang berminat untuk menggunakan van, boleh juga. Van kami ada, kami ada 2 biji van baru beli dan 18 seater dengan harga yang menarik. Boleh bincang insyaAllah. Kalau ramai boleh naik bas, kalau tak ramai boleh naik van. Dan pemandu kami pastinya terlatih, dan juga yang paling penting sekali adalah mesra pelanggan. Jadi kita harapkan bila pemusafiran kita bergerak tu, kita nak kita tak nak stres, kita nak tenang, kita nak relax. Jadi pastinya driver memainkan peranan yang penting dalam kita bergerak dari satu ke satu destinasi ke destinasi. Dan yang tak kurang penting dan paling penting juga adalah keselamatan. Jadi keselamatan yang diutamakanlah dari segi pemanduan, dari segi kenderaan, dari segi semua segilah.
Jadi kita harapkan semua perancangan perjalanan kita, pemusafiran kita, rancanglah perjalanan yang terbaik, kendaraan yang terbaik, ataupun yang lebih ekonomi dan sebagainya. InsyaAllah jumpa lagi. Salam salam hormat. Selamat maghrib. Salam maghrib daripada Jom Naik Bas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be safe everyone.